Di episode kali ini aku akan memberikan episode istri kedua pada hari Minggu 9 Agustus 2020, tepatnya di episode 65, Luna tanya-tanya ke Sakila soal Feby karena dia mau dekat dengan Feby. Dia juga memuji-muji Feby di depan Sakila. Pada saat Pak Ilham, Feby dan Sakila sedang merencanakan tentang proyek rumah sakit yang akan dibangun. Luna datang membawa minuman buat mereka. Luna masih terus memuji-muji Feby. Dia juga minta foto sama Feby. Namun Feby ketus dan langsung bilang kalau dia nggak mau foto sama Luna karena Luna nggak punya muka dan sekarang lagi cati muka di situ. Pak Ilham dan Sakila meminta Feby jaga bicara. Namun, Feby masih tetap gak suka sama Luna. Luna mencoba akrab dengan Feby. Dia mencoba lihat laptopnya Feby. Tiba-tiba, Feby menuangkan minuman dekat Luna. Feby bilang kalau dia takut minuman itu tumpah di laptopnya. Luna kesal, namun dia masih bersikap manis meminta maaf pada Feby. Ya, itu saja dari saya. Tunggu kelanjutannya di episode berikutnya, yaitu episode berapa? 66, yaitu hari besok ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dari subscribe kalian, channel ini bisa berkembang dan memberikan sebuah info-info menarik dari layar sinetron Indonesia. Ya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.